Kabar terhangat hari ini datangnya dari Yasmin Nepper, dapat kiriman hadiah spesial dari Ibunda Giorgino Abraham, yaitu Mama VB Anggraini. Simak selengkapnya. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Yasmin Nepper semakin dekat dengan keluarga Giorgino Abraham, sebagai tanda keseriusan. Giorgino Abraham kerap kali mengajak Yasmin Nepper ke acara keluarganya. Kehadiran Yasmin Nepper di acara tersebut sekaligus menjadi pertemuan antara Yasmin Nepper dan calon mertuanya itu. Tapi di dalam acara itu Yasmin Nepper membuat keluarga Gino terpesona oleh sifat Yasmin Nepper. Belum lama ini, ibunda dari Giorgino Abraham, yaitu Mama VB Anggraini, pergi jalan-jalan ke luar negeri untuk refreshing. Dan tidak disangka, ternyata Mama VB Anggraini membelikan sebuah hadiah spesial untuk calon menantu idamannya itu. Ternyata ibunda dari Gino ini memang sudah terhipnotis dengan kelemah lembutan dari Yasmin Nepper. Malah tadinya Mama ingin mengajak Gino dan Yasmin untuk liburan bersamanya. Tapi sayangnya kepadatan syuting membuat Gino dan Yasmin tidak bisa ikut untuk jalan-jalan ke luar negeri. Mama VB pun berinisiatif untuk membelikan sesuatu yang spesial untuk Yasmin Nepper. Nampak kebahagiaan Yasmin Nepper saat mendapat kiriman hadiah dari calon ibu mertuanya itu. Dengan kiriman tersebut, menandakan keakraban di antara calon menantu dan calon mertua. Mungkin dengan kiriman hadiah tersebut, Yasmin Nepper bisa merasakan perhatian lebih dari keluarga Giorgino Abraham. Dan ibunda Gino berharap agar hubungan antara Gino dan Yasmin selalu romantis dan harmonis. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe serta tuliskan komentar doa terbaik untuk kedua artis kesayangan kita ini.